Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman angler dimanapun anda berada. Selamat datang di channel Jellyfishing Riau. Selamat siang teman-teman. Ini jam 1 siang ya. Ini saya kemarin pasang bubu belut dari paralon. Dan juga bubu yang satu ini besar. Yang jelas apa saja bisa masuk. Oke, langsung saja kita ambil bubu lipatnya ya. Nah, ini dia teman-teman. Pakannya adalah cacing ya. Mudah-mudahan dapat banyak ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau nggak dilihat orang. Dilihat orang nggak ini ya? Kayaknya enggak lah. Ada apa enggak ini? Bismillah. Wow. Mantap teman-teman. Wis. Lele mamanya dapat 2 kayak ini. Wis, keren. Mantap nih. Ini namanya bubu lipat ya, teman-teman. Di lain video nanti saya buatkan cara membuat bubu seperti ini ya. Bubu lipat ini simple nih teman-teman ya, mudah ini. Nah, ini cara melepaskannya, apa cara melepaskannya itu ini tiang 2 ini, jadi bisa gampang bawanya. Oke, mantap, kita ambil ikannya. Oke teman-teman, ini dia, ini cara melepaskan apa biar jadi lipat, untuk bisa jadi kecil atau biar gak susah bawanya, karena ini adalah bubu lipat. Nah, jadi gampang, ini tinggal di apa miringkan. Nah, seperti ini ya, tuh mantap nih seperti ini. Jadi cuman butuh 2 tongkat saja sudah bisa tegak atau berdiri seperti ini ya. Mantap. Keren. Dapatnya mantap, teman-teman. Wup, lompat ya. Kalau saya megang seperti ini, teman-teman. Nah, jadi tangan saya itu di kedua patil ini. Jadi patilnya itu tidak, kalau dia berontak, dia tidak mengenai ke tangan seperti ini. Cara megang saya nih, ini karena patilnya panjang jadi bisa saya pegang seperti ini. Oke, hati-hati ya teman-teman ya, tuh saya megang seperti ini. Oke, nampak ya cara megangnya nih. Jadi patilnya itu kita pegang kedua jari ya, jempol sama telunjuk seperti ini. Jadi walaupun dia berontak, hanya ekornya saja. Jadi bagian kepala tidak. Oke, mantap. Kita ambil bubu belutnya. Mantap. Jadi nggak banyak tempat untuk bubu ini ya. Yang baru bergabung di channel Jellyfishing Riau, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Jangan lupa dihidupkan notifikasinya atau tanda lonceng agar video-video terbaru saya bisa anda dapatkan. Kita ambil bubu belutnya nih, mudah-mudahan dapat ya banyak. Akhir-akhir ini boncos teman-teman apa bubu belutnya, jadi saya tidak ambil videonya. Ada 7 bubu belut. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong teman-teman, pakannya sampai utuh teman-teman. Oh, gagal lagi. Mana ini, gak ada belutnya. Gak ada belutnya. Thank you.
Oh, ini ada teman-teman. Ada ini. Ada ini teman-teman. Ada ini. Ada teman-teman. Belutnya. Alhamdulillah ada satu ekor. Berarti tetap masih ada belut, tapi nggak banyak. Oke, mantap gitu. Oh, alhamdulillah. Ada teman-teman. Ada. Tuh. Tuh, ada. Alhamdulillah, ada juga. Tuh. Sepertinya lebih dari dua nih. Lebih dari satu nih. Mantap. Oh iya, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ada teman-teman. Ada ini. Alhamdulillah. Ada teman-teman, ada. Mantap sekali teman-teman. Bubunya ada 3 yang terisi ya. Mantap ini. Jos sekali. Pak udah lama aku pasang, akhirnya dapat juga di sini ya. Nah, ini 2 ekor teman-teman ya. Ini 2 ekor. Oh ya, ada teman-teman yang bilang setiap saya lihat video jalai, katanya takut ada ularnya pas waktu saya buka ya. Padahal saya ini memang saya tengok dulu gitu. Dan juga ini kan lubangnya sangat rapat ya. Tapi karena belut, dia kalau udah ada makanan dia langsung masuk gitu. Nah. Oke, langsung kita buka, kita masukkan ya. Ini teman-teman ya, udah saya tengok dulu sebelum masuk ke sini ya. Ini ada 2 nih, saya lihat. Tuh, 1 2 habis. Habis teman-teman. Nah, cacingnya masih ada sedikit. Oke. Nah, ini ada nih. Nah, ini 1 ekor teman-teman. Oh. Mantap. Ini juga cacingnya masih ada. Jadi banyak cacingnya ini daripada belutnya. Ah, ini ada teman-teman. Ini ada 2 nih. Tiga teman-teman. Lumayan. Cacingnya masih ada nih, sedikit. Luar biasa. Mantap, mantap. Keren, keren. Sukses hari ini. Yeah, udah dapat lembat lele. Oke teman-teman, ini adalah hasilnya teman-teman ya. Ini hasilnya teman-teman ya. Tuh, tuh, banyak kan? Tuh, belutnya. Tuh. Semuanya ini aku borong ini. Ada belut, ada lembat, ada lele, ada pucuk.
ada keper juga. Saya ambil semua ini. Wih, mantap, mantap, mantap ini belutnya. Jos. Aku borong semuanya. Mantap. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video Jellyfishing Rio sampai selesai. Hasilnya pun lumayan nih. Belutnya ada berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada 6 ekor. Lelenya itu ada 3 ya. Nah, lelenya ada 3. Nah, lele bujuk. Bujuknya 1, lelenya 3. Kepernya itu yang banyak nih. Oke, mantap. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel Jellyfishing Rio dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Jangan lupa hidupkan notifikasinya atau tanda lonceng agar video-video terbaru saya bisa Anda dapatkan. Oke, terima kasih buat semuanya, buat teman-teman yang sudah support channel Jellyfishing Rio. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya, yang seru, keren, mantap, spotnya tidak terduga, hasilnya juga mantap. Oke, terima kasih. Salam satu hobi, salam semuanya, salam-salam buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke teman-teman, sekarang saya nunggu teman. Tadi malam dia nelpon, ada warga yang membutuhkan seekor belut ya untuk obat. Mudah-mudahan ekor belut warga bisa sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Mantap pokoknya. Iya, teman saya ini lagi cari ikan juga. Tekniknya itu jaring apung ya. Nah, ini dia teman-teman. Teman saya ini. Wah. Banyak hasilnya enggak? Kok kamu bawa cap? Oh, tempat ikan. Nah, ini teman-teman jaring yang saya bicarakan tadi.